Kecurangan mental adalah sejenis penyakit yang tak kelihatan, berbeza dengan penyakit fizikal. Tetapi seperti penyakit fizikal, mereka juga memerlukan rawatan dan sokongan oleh orang sekeliling. Dalam sekuensi ini akan memaparkan kisah-kisah perjuangan dalam senyap. PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder bukan sekadar daripada mangsa peperangan. Kemalangan, kematian, serangan seksual, malah penderaan boleh menyebabkan PTSD. PTSD atau lebih dikenali sebagai Post Traumatic Stress Disorder merupakan trauma mental yang sangat serius. Episod kali ini, kita akan selami lebih lanjut mengenai PTSD. Bersama saya, host anda, Aiman Amri dalam rancangan Psikosis. Tahun 2010 adalah pengalaman hidup saya yang betul-betul bagi kesan yang mendalam kepada diri saya. Saya kena serangan seksual. Dia cakap pada satu kampus yang saya rela. Saya bukan saja terkesan sebab dia serang secara seksual, saya juga terkesan sebab pandangan-pandangan serong yang orang bagi seolah-olah saya ini seorang perempuan yang sangat-sangat tercemarlah. Setiap kali bila saya balik, saya akan rasa sangat-sangat takut sebab dalam train itu ada banyak lelaki. Saya mula takut dengan lelaki. Contoh, ada benda tu yang mengingatkan saya tentang orang yang serang saya tu. Dia akan terus panic attack, terus sesak nafas, terus menangis. Menangis yang teresak-esak tau, yang memang kita tak boleh kontrol, memang tak boleh berhenti dalam 20 minit macam tu. Panic attack tu kadang-kadang kita tak sedar. So kadang-kadang dia berhari-hari, setiap malam kita rasa macam sesak nafas tapi kita tak tahu apa, kenapa kita sesak nafas. Kita tak sedar sebab benda tu dia subconscious. Buat para penonton yang sedang menonton rancangan ini, hari ini kita nak fokus mengenai isu kecurangan mental PTSD itu sendiri. Bukan mengenai isu apa yang berlaku penyebab, tapi pada isu kecurangan mental tersebut. Jadi kalau sesiapa yang terkesan dengan perkongsian oleh Diana pada hari ini, jangan lupa dapatkan bantuan di klinik kesihatan terdekat atau mana-mana badan profesional yang memang anda sedang dalam proses rawatan. Diana boleh ceritakan secara ringkas daripada proses awal Diana kesan yang Diana ada simptom, kan? So macam mana proses lepas tu Diana dapat jumpa doktor ke atau psikologis ke? Sebenarnya tak, saya tak. Lepas tu saya tak jumpa doktor. Saya still dalam keadaan in denial. Saya still tak boleh terima yang saya ni, sebab saya dulu saya sangka PTSD ni gila, kan? Saya tak nak orang label saya gila. Jadi saya cuma terima support daripada suami saya jelah. Masa tu apa segala grounding teknik pun tak tahu lagi. So memang suami je yang ada masa tu. So waktu tu memang Diana berurusan sendiri jelah. Ha, memang sendiri. Apa yang membuatkan Diana akhirnya membuat keputusan untuk jumpa doktor? Tahun 2017. Adik saya OKU. So dia start, saya kena jaga dia sekejap. Sebelum ni opah tiri saya yang jaga. Masa tu opah tiri saya ada operation mata. So saya terpaksa jaga dia lah. Kiranya macam dia jadi trigger kepada saya. Bila kita panik, dia kadang-kadang capu marah tau. So bila kita marah, kita jadi confused and dia macam terlepas ke anak-anak tau. So jadi saya rasa macam okey, ni bukan pada saya seorang je. Masalah ni akan affect anak-anak saya, keluarga saya. So saya kena buat something. Masa tu baru start
pergi jumpa psikiatris. Dan memang dapat rawatan sampai sekarang. Ada makan ubatlah. Bersama saya hari ini, seorang pakar psikologis klinikal, Dr. Azlina Wati Nikmat, untuk bercerita lebih lanjut mengenai PTSD. PTSD ni dia short term untuk post traumatic stress disorder. Okey. Okay, biasanya doktors normally psychiatrist lah. Biasanya psychiatrist dia akan diagnose seseorang ni dengan PTSD kalau dia pernah experience traumatic event, dia sendiri yang experience traumatic event, sama ada natural disaster, accident ataupun dia pernah witness traumatic incident tu. Tak semestinya dia sendiri yang dalam accident tu. Bukan dia yang involved dalam accident juga tu. Itu pun boleh menyebabkan PTSD. PTSD ni ada banyak jenis ke? PTSD ni dia sebenarnya tak ada banyak jenis lah. Okey, trauma ada banyak jenis. Okey. PTSD ni kita kata seseorang tak ada PTSD, dia adalah simptom-simptom dia. Macam contoh flashback yang mengingatkan dia kepada insiden trauma tu. Kita panggil flashback memory lah. Okey. And ada dia punya simptom yang lain, macam contoh dia tak ingat in detail apa yang berlaku tapi dia tahu benda tu menakutkan dia dan dia kena experience alami simptom ni sebulan dan ke atas. Maksudnya dia tak boleh lupa, dia tak boleh tidur, kalau dia tidur dia mimpi, tapi kalau less daripada sebulan itu kita panggil acute stress. Acute stress disorder, bukan post traumatic stress. Nah, dia based on duration lah. Berapa lama tempoh dia experience tu. Macam mana penerimaan Reza awal-awal bila dapat tahu dia nak ada kecemasan mental macam ni? Sebenarnya sebelum masa Maru dulu saya tahu, saya pun tak faham sangat penyakit-penyakit ni. So saya tanyalah dekat dia kan, penyakitnya macam mana, penyakitnya macam mana. Dia ceritalah banyak pasal PTSD, pasal OCD semua tu. Sebab sebelum ni saya memang tak kenal penyakit-penyakit tu kan. Sebab saya memang sebelum ni, sebelum dia, saya memang tak kenal mana-mana orang yang ada penyakit macam dia. Pertama kali ni. Dia pertama kali ya. So saya tahu, saya tahu penyakitnya pun daripada dia lah. Kawan-kawan dia pun saya ramai yang saya kenal, kawan-kawan dia. So seorang-seorang saya tanya, kau kenapa jadi macam ni? Kau kenapa kena macam ni? So saya boleh fahamlah daripada situ. Kenapa dong ada penyakit ni semua? Baguslah bila saya dengar Reza Asyik sebut penyakit-penyakit-penyakit kan. Sebab kita kena pandang benda ni sebagai penyakit yang perlu rawatan, jumpa doktor dan sebagainya. Sebab ada orang kat luar sana dia ingat macam benda ni macam saja buat-buat, mengada-ngada, fikiran je lebih tu. Sebagian orang ada lah fikir macam tu. Saya memang tak setuju pun orang cakap macam tu. Macam misi saya dia ada masa silam dia kan. Dia ada cerita dia yang memang buat dia trauma. So bila dia trauma, dia start ingat benda-benda tu. So saya mula tenangkan dia. Saya tenangkan dia, insya-Allah lah dia. Saya pujuk dia sikit. Lepas tu saya pujuk macam ingatkan dia anak-anak semua. So family ada, jangan risau, macam tu lah. Itulah orang selalu faham, orang selalu salah faham yang PTSD ni macam pergi perang je. Sedangkan apa-apa trauma hidup boleh jadi PTSD, betul tak? Betul. Sebab saya banyak juga tengok dekat media sosial kan, macam dekat Facebook, IG, Twitter kan. Mak dong cakap yang orang yang ada penyakit macam ni dia cakap gila. Mental. Tak boleh dong, tak boleh cakap macam tu sebab saya, isteri saya sendiri ada penyakit ni kan. So saya tahu kenapa. So dong bukan gila sebenarnya, dong cuma trauma kan. Ada masalah masa silam. So kita sebagai family ni kena support lah, memang support 100% lah. Biasanya dalam orang yang ada PTSD, apa rawatan yang kita boleh bagi pada dia? Untuk PTSD macam trauma, antara rawatan yang kita boleh bagi ialah CBT lah, ataupun kita panggil cognitive behavior therapy. Maksudnya bila kita bercerita tentang insiden yang menyebabkan dia trauma tu, okay, kita cerita apa sebenarnya yang ada dalam kepala dia. Thoughts ni is very important. Apa yang kita fikir sebenarnya yang mengawal tingkah laku kita. Sebab tu CBT ni dia fokus on cognitive behavior. Bila kita fikir sesuatu yang positif, secara automatik emotion kita akan positif. Dan kita punya tingkah laku positif. Kalau kita fikir benda tu negatif, kita punya feeling pun negatif, tingkah laku kita pun negatif. Contoh, bila kita tengok lawak, fikiran kita macam kelakar betul lawak dia ni. Thoughts. Okey.
In term of feeling, kita akan rasa happy. Hmm. In term of behavior, kita akan ketawa. So benda tu berkaitan. Itu yang pentingnya kita kenal pasti apa sebenarnya dekat thoughts dia, so that kita boleh break the chain reaction tu. Yang lead to the emotion, lead to that behavior. Supaya dia boleh break daripada trauma dia tu. Bila dia trauma, dalam fikiran dia mungkin dia rasa macam contoh. Dia pernah menyaksikan satu kematian lah, traumatik untuk dia. Jadi bila dia nampak van jenazah contoh, dia akan have that flashback. Kan? Macam trigger. Trigger. Jadi kita akan tanya dari segi kognitif kan, okay, apa yang awak fikir bila awak nampak van jenazah tu? Oh, macam mana kalau saya mati? Okay, then kita boleh counter balik. Apa yang menyebabkan awak rasa awak akan mati? Nah, so kita tengoklah apa jawapan dia. So kita challenge balik dia punya pemikiran tu. Selain daripada kognitif, dari behavior partnya, kita akan expose dia dengan benda-benda atau QQ tadi yang boleh menyebabkan dia teringat balik the incident. Hmm. Untuk buktikan bahawa benda tu tak berlaku. Mula-mula bila dia beritahu saya dia ada sakit ni kan. So saya pun mula baca penyakit ni kenapa. Lepas tu ada juga setengah tu saya baca macam mana kita nak apa mengatasi nama ni kan. Bila doang penyakit tu datang dekat doang. Ada juga lain saya baca, saya belajar. So saya buat. Alhamdulillah. Terjadi ya. Kalau sebab kalau saya nampak daripada gaya Rizal ni sangat sokonglah pada isteri punya penyakit kan. Bila-bila kalau macam Diana ada waktu fasa murung ke ataupun dia kena panik dan sebagainya, biasanya Rizal sebagai suami apa Rizal buat? Biasanya dia kalau dia murung, saya akan tanya dia dululah. Okay, kenapa jadi macam ni? Kenapa tiba-tiba murung macam ni? Nanti dia akan ceritalah, yang ni jadi macam ni tadi terbaca ni. Dia so dia bila dia ada terbaca sesuatu yang boleh ingatkan dia dekat tu kan. Masa-masa yang jadi kat dia tu, so dia akan murung lah, dia akan murung. Saya akan cakap dengan dia. Benda dia lepas boleh kenang. Tapi saya dah ada kat sini sebagai suami, saya nak lupakan benda tu. Saya ada, saya boleh support. So insya-Allah dia akan fikir okey, saya dah ada suami. Kadang-kadang saya pun ingatkan anak-anak perlukan Diana kan. Kalau Diana murung macam ni, siapa nak jaga budak-budak? Saya kerja siang kan. Dia kalau siang dia kurang sikitlah murung, dia malam tu lebih sikit. Iyalah, mood tengah suram kat situ. Itulah. Dan kata kunci kalau saya boleh kata kepada masyarakat dan penonton yang sedang menonton rancangan ni, benda yang kita boleh kata adalah semua stigma-stigma yang pejuang selalu dapat ni, kata kunci untuk lawan stigma ni adalah pendidikan. Bila dia dapat ilmu je, macam Rizal kan, bila dapat tahu je ada penyakit ni, Google, baca, tanya orang, jumpa psikologis, ada sekali dalam sesi jumpa tanya, benda tu jadi jawapan untuk dah tak ada stigma kita dah. Kita boleh selesaikan dia. Mana Diana boleh ambil keputusan untuk beritahu kepada umum ataupun maksudnya berani untuk buka topeng dan bagi tahu bahawa Diana ada begini dan begini? Sebenarnya sejak ada saya banyak baca dekat Facebook lah, ada banyak kan, okey orang dah start keluar, okey benda ni bukan something yang nak dimalukan kan, benda ni bukan saya seorang je yang kena, saya boleh relate dengan orang lain tau. Jadi bila kita rasa macam okey kita bukan seorang, apa kata kita join sekali orang ni, kiranya ni jihad saya lah. Saya nak sampaikan pada orang lain yang kau bukan seorang. Kau tak payah nak rasa macam nak mati ke, nak apa ke. Tak. Aku pun ada. Aku pun sama-sama lawan sakit yang samalah. Pernahkah anda melalui satu pengalaman hitam dalam hidup? Contohnya pernah kena kemalangan, telah dibuli di sekolah atau didera oleh orang sekeliling sehingga ia menghantui hidup anda sekarang, menjadi teringat-ingat, jadi resah gelisah atau paling serius sehingga membawa kepada panic attack. Post traumatic stress disorder atau PTSD adalah sejenis kecederaan mental yang sangat serius. Jika anda syak diri anda mempunyai masalah-masalah ini, pergi ke klinik kesihatan yang terdekat dan dapatkan bantuan profesional sama ada daripada kaunselor, psikologis atau psikiatris. Bila doktor sebut pasal traumatik dari tadi kan,
Saya difahamkan yang doktor ni antara ahli psikologis klinikal yang terlibat dalam kes-kes profil tinggi macam MH370, MM17. Boleh doktor terangkan secara pengalaman doktor macam mana kes ni terlibat dengan trauma dan peranan doktor dalam kes ni? Okey. Biasanya, okey, kalau yang untuk kes macam MH370, MH17, apa yang kita buat ialah kita provide psychological first aid, kita panggil. Sebabnya penglibatan kami, okey, psychologist, counselor waktu insiden tu macam lebih kata immediately after the incident kita pergi. So kalau tadi PTSD, kita tahu benda tu kena happens more than one month then baru kita kata benda tu PTSD. Tapi yang ini kita provide PFA, psychological first aid. Yang ini lebih kepada prevention. Langkah mencegah sebelum berlakunya PTSD. Sebabnya bila berlaku sesuatu trauma, kadang-kadang orang ingat tak apa, dia akan overcome benda tu. Tapi sebenarnya dia tak boleh overcome. So dia struggle sampai lebih dah lama, sebab tu bila dah sebulan tu jadi PTSD. Tapi kalau kita prevent daripada awal, okey, kita buat langkah pencegahan PFA, psychological first aid. Maksudnya kita be there and kalau ada sesiapa yang ingin bercakap tentang insiden tersebut. Maksudnya waktu tu pelibatan saya lebih kepada cabin crew, bukannya dengan ahli keluarga mangsa. Jadi bukan sekadar keluarga penumpang, staff pun terlibat sama dalam isu ni. Yes. Biasanya staff pun terlibat. Okey, sebab dia orang dah bekerja bersama beberapa tahun. Jadi dia orang dah rapat macam family. So they come there, lepas tu dia share dia punya perasaan dia. So PFA ni dia bukan counseling. Nama pun psychological first aid. Kan, macam doktor CPR semua tu. Macam doktor kan, macam first aid. First aid, medical first aid maksudnya okey, you nampak darah kat situ, luka. You ambil something, you tutup. Benda ni so you betulkan. So bukannya you buat surgery kat situ. Sama juga dengan psychological. Sebenarnya benda ni boleh jadi kat siapa-siapa je. Memang boleh jadi kat siapa-siapa. Kita tak boleh nak jangka. Macam orang kita selalu cakap, okey, oh sebab dia tak tutup auratlah, sebab tu dia kena ni. Bila kita victim blaming, kita salahkan mangsa, mangsa akan jadi lagi takut. Macam saya sendiri, saya masa tu saya pakai baju kurung, saya pakai tudung. Orang kena tahu yang rogol ataupun serangan seksual ni bukan sebab nafsu tapi sebab dominance. Lelaki, dia tak, yang tak semestinya jadi dekat perempuan je, dekat lelaki pun boleh jadi. Nak orang tahu pasal benda tu. Itu ujian kita, kita reda benda tu, adalah hikmah dia eventually. Semua orang ada perjuangan masing-masing dan kita just ikut pepatah, bukan pepatah, hadis Rasulullah, kalau tak ada benda bagus nak cakap, diamkan diri. Diam diri. Kalau nak ni pun, tolong jangan. Kalau orang yang ada lah kan, kalau orang luar sana terjumpa orang-orang macam diorang ni, kalau boleh saya harap, janganlah cakap diorang ni sakit mental ke, gila ke. Sebab benda tu lagi nanti bagi diorang lagi stres tau. Bila dia lagi stres, tu yang lagi penyakit tu yang mungkin makin melarat. Melarat. Kan sakit, pastu orang tak faham. Dia itulah benda macam isteri saya faham dia kan. So bila dia penyakit tu datang kan, tu saya akan pujuk dia terus. So dia akan cool down. So dia okey lah. Dia tak berterusan lah. Dan Diana sebenarnya untunglah dapat suami macam Rizal. Dan saya pun terima kasih sebab perkongsian Rizal hari ini memang perspektif daripada seorang suami kepada pejuang kecerahan mental. Apa yang membuatkan Diana daftar sebagai peserta untuk larian tu? Sebenarnya saya daftar tu sebab saya punya impuls. Saya ada juga bipolar. Jadi saya memang setiap bulan saya akan buat something yang tak fikir panjang. Saya terus buat. Macam bulan lepas saya ambil kelas painting.
So kalau saya kalau ikut suasana itu suasana personal kan. Hmm. Kalau kita ambil situasi dengan keluarga, sejauh mana benda ni boleh ganggu hidup Diana sebagai seorang isteri, sebagai seorang mak. Itulah yang macam saya cakap tadi itulah, bila bila kita panik sikit-sikit pun kita akan start juga panik. Macam contoh kita nak keluar kan, nak jumpa orang kan. Kita akan panik dulu, kita akan breakdown dulu. Daripada benda tu je sebenarnya, daripada PTSD tu je, tapi dia macam bercabang-cabang lain pula jadi dia. Ha. PTSD ni kalau kita tak rawat dia, adakah dia makin lama dia akan jadi penyakit lain pula? Yes, sometimes bila you ada PTSD kan, okey, bila you trauma, kadang-kadang boleh buatkan you takut nak keluar. So itu dah macam jadi agorafobia dah. Hmm. Kan? Lepas tu you menyendiri, you tak berinteract dengan orang. It can lead to depression. So benda ni kita panggil comorbid. So it can be PTSD. Jadi you biarkan, dia boleh buat masalah yang lain. Jadi para penonton yang sedang menonton rancangan ini, kita boleh lihat macam mana penyakit mental seperti PTSD ini, kalau tak diberi lawatan yang cepat, dia akan merebak jadi benda yang lain. Jadi cepat-cepatlah dapatkan bantuan di klinik kesihatan terdekat atau mana-mana hospital yang ada dan dapatkan bantuan profesional. Sedangkan fizikal juga boleh cedera, apatah lagi dengan mental. Mereka yang mengalami trauma ini perlu diberikan rawatan yang cepat sebelum ia melarat. Kerana tak sempurna kesihatan seseorang itu tanpa kesihatan mentalnya. Temui saya, Aiman Amri, host anda dalam rancangan Psikosis untuk kupasan topik keceriaan mental yang lain.